Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertemuan keempat simpul kedua kitab Khulashah Ta'dhimil Ilmi berkata Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala ikhlasun niyati fihi. Simbol yang kedua adalah perlunya kita mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu syar'i. Kenapa demikian? Inna ikhlasul a'mal asasu qabuliha wa sullamu wusuliha. Dikarenakan mengikhlaskan amal ibadah yang kita lakukan adalah pondasi dasar diterimanya amalan tersebut dan tangga untuk bisa sampai kepada tujuan yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. kalau taala Allah taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka itu tidaklah diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin dengan cara ikhlas. Lahuddin agama dia ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala hunafa dan itu pun harus lurus, tidak toleh kanan tidak toleh kiri. Al-muqbil 'ala Allah dia hanya menunjukkan wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ini dalam e, Sahih Bukhari dan Muslim, an Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda amalu bin niyah. amalan itu tergantung niatannya li manawa dan masing-masing orang itu tergantung niatannya wa sabaqa man sabaqa salihin tidaklah salaf kita yang saleh itu mendahului kita jauh meninggalkan kita telah sampai pada tujuan yang begitu jauh Tidaklah sampai pada itu ilah kecuali dengan cara apa? Bil ikhlas lillahi rabbil alamin. Dengan cara ikhlas lillah hanya untuk Allah rabbil alamin, Rabb semua alam. Jadi mereka bisa sampai pada derajat yang begitu tinggi itu ya karena apa? Keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya peruntukkan amal ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Bakrin Al Marudi Abu Bakar Al Marudi rahimahullah, taala berkata sami'tu rajulan yaqul li Abi Abdullah ya'ni Ahmad bin Hanbal Aku mendengarkan ada seseorang dia berkata kepada Abu Abdullah yaitu Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal wa lahu wal ikhlas Dan orang ini menyebutkan masalah ketuturan dan keikhlasan di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal. Faqala Abu Abdullah. Maka Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal berkata apa? Bi hadzar taf'al qaum. Ya, dengan ini mereka para salaf kita, sahabat Rasulullah itu menjulang tinggi prestasinya. Wa inna yanalul mar'ul 'ilma 'ala qadri ikhlashihi. Begitu pula orang itu dia bisa menggapai mendapatkan ilmu syari tergantung sejauh mana keikhlasan dia. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa maksudnya ikhlas di dalam menuntut ilmu syari itu apa? Nah, makhluk, mak, maksudnya ikhlas wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usul. Nah, maksudnya ikhlas dalam ilmu syari itu adalah jika dia berada di atas empat pondasi. Jika empat hal ini terpenuhi pada seorang penuntut ilmu syar'i, maka bisa dikatakan dia telah ikhlas di dalam menuntut ilmu syar'i. I. Apa itu hal empat hal tersebut? Bihaya tatahaqqaqu niyatul ilmi lil Yang empat pondasi ini akan mewujudkan niatan ilmu bagi orang yang belajar jika dia menghendakinya. Apa empat pondasi tersebut sehingga orang dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu syari al awal yang pertama raful jahli an nafsihi mengangkat kejahilan dari dirinya. Gimana caranya itu? Bita minal Jiwanya tadi dirinya itu dikenalkan kepada ibadah-ibadah yang wajib dia kerjakan apa saja itu dia kenalkan kepada ibadah-ibadah yang wajib dia kerjakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala wa ala maqasidil nahi dirinya diajak melihat maqasid di balik perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala jadi mengenalkan dirinya perintahnya Allah itu apa saja ibadah yang wajib itu apa saja? Larang-larangan itu apa saja? Apa hikmahnya di belakang itu? Sebetulnya ada apa? Nah, itu namanya mengangkat kebodohan dari dirinya. Barakallahu fikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.